Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Marlin Nusna Baik. Pemirsa, di sini saya sedang berada di Jalan Baru BSD di depan ini ya. Jalan Baru BSD ini yang akan tembus dengan Jalan Baru Gading Serpong lurus ke depan melalui flyover BSD yang ada di depan ini ya. Untuk flyover BSD ini abutmennya sudah dimulai di aspal sebelah kanan, dan untuk girdernya atau jembatannya ini sudah di aspal juga. Di bawah ini adalah jalan raya Pagedangan pemirsa. Kemudian yang lurus ke depan ini yang tembus dengan jalan Gading Serpong ya. Kemudian Mall Espara, Tanah Kayu, kemudian klaster Travia dan klaster Premium BSD dan klaster Eona. Untuk Jalan Baru BSD ini sendiri sudah di aspal semua ya. Di bawah ini yang menuju ke flyover belakang masih tahap pengurukan batu kerikil, dan sebagian sudah di aspal ya. Ini di sebelah kiri bawah dan sebelah kanan juga pemirsa untuk Jalan Baru BSD nya Jadi Jalan Baru BSD ini yang tembus ke depan ya, sampai di Jalan Baru Gading Serpong. Saya sudah buat videonya ya melalui jalan darat pemirsa di bawah. Ini simpang tiganya di bawah ini ke kanan menuju ke klaster Eona, Tanah Kayu, kemudian Mall Espara ya, ini yang ke kanan. Dan jalan ini juga tembus dengan jalan raya Pegadangan tadi ya. Kemudian tembus ke jalan Cakar dan sampai ke klaster Misa, kemudian terus ke jalan BSD Grand Lepat. Ini yang ke kanan ya. Dan yang lurus ke depan ini yang menuju ke Jalan Baru Gading Serpong, klaster Travia dan klaster Premium BSD sebelah kanan. Di bawah ini sudah di aspal juga sampai di simpang 3 di depan ya. Kemungkinan akan dibuka atau selesai untuk Jalan Baru BSD nya dan tembus dengan Jalan Baru Gading Serpong di sebelum tahun baru ya. Dan ini untuk klaster Premium BSD, kemudian klaster Travia nya di depan sananya, di seberang dari sistem saluran air. Dan ini untuk klaster Tanah Kayu yang sudah jadi sebagian ya. Kemudian di sini saya kembali lagi ke flyover karena di sini memang saya khusus untuk melihat flyover BSD ya. Ini untuk Mall Esparanya. Mall Espara sendiri sudah dibuka atau difungsikan. Bagian belakangnya ini masih ada pengerjaannya, biasa. Kemudian ini jalan kampung yang ke kiri ya, dihubungkan dengan Jalan Baru BSD, biasa. Ini kampungnya tersisa di depan ya. Ini untuk simpang tiganya. Nanti ini adalah simpang 4 pemirsa, ke kanan ini menuju ke jalan Lego Parawati ya. Baik pemirsa, saya kembali ke flyover BSD di depan. Sebelah kiri bawah ini ada makam warga ya. Untuk Jalan Baru BSD ini yang lurus ke depan melalui flyover di depan ya. Ini menuju ke flyover Hiera ataupun perumahan Hiera, stasiun Jatake, Jalan Kampung Kandang pemirsa yang bergabung dengan Jalan Baru BSD. Kemudian Jalan Raya Kadusirung ya, ini lurus ke depan dan tembus juga dengan ASBSD, Ion Mall,
kemudian yang ke kanan menuju ke Jalan Jatake Babakan dan Gerbang Tol Legok, pemirsa. Ini untuk abutmennya sudah mulai diuruk pasir, pemirsa, kemudian nanti akan diaspal. Di bagian tengah ini adalah sistem saluran air ya. Saluran air ini yang dari perumahan Hiera ya, pemirsa, melalui beberapa danau, Danau Jatake, kemudian danau di Jalan Jatake Babakan, dan terus ke sini ya, kemudian ke arah belakang menuju ke Gunung Batu dan terus ke Sungai Cisadane. Di bawah ini adalah Jalan Raya Pagedangan. Untuk flyover sendiri ini sudah selesai di aspal ya, bagian kiri. Bagian kanannya ini masih diuruk pasir, kemudian nanti akan diaspal. Ini sudah terhubung, pemirsa, untuk jalan baru BSD-nya dan flyover-nya juga sudah terhubung ya. Dan yang lurus ke depan ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini menuju ke Jalan Raya Kadesirung, lurus ke depan ya. Kemudian di simpang 3 di depan ini ke kanan menuju ke arah Jalan Jatake Babakan dan Gerbang Tol Legok, Tol Serpong Balaraja Seksi 1B. Ini adalah simpang tiganya ya. Ini yang ke kanan menuju ke Jalan Jatake Babakan, Parung Panjang, Rancak Iu, kemudian Jalan Raya Legok Karawaci ya. Kemudian yang lurus ke depan ini menuju ke AIS BSD, kemudian Jalan Raya Kadesirong. Saya mencoba menjum, di depan ada simpang 3 lagi, ke kiri ke AIS BSD Gerbang Tol Industri, kemudian BSD, Jalan BSD Raya Pusat, Jalan BSD Grand Boulevard dan Ion Mall, pemirsa. Ini yang ke kiri. Yang lurus itu menuju ke perumahan Hiera, Stasiun Jatake dan Jalan Raya Kadesirung. Ini simpang 3 yang menuju ke arah Gerbang Tol Legok kanan dan Jalan Jatake Babakan. Di sini rencananya adalah Kipizo dan Chimori, tapi di sini tidak dilanjutkan ya, pemirsa, karena infonya itu Chimorinya berpindah ya. Kemudian BSD City Parknya di bawah ini. Dan dari sini saya kembali lagi ke flyover BSD-nya. Di flyover BSD ini sebentar lagi selesai, kemungkinan selesai atau bisa digunakan di bulan Desember, pemirsa, sebelum tahun baru 2025. Baik, pemirsa, demikian untuk update terbaru di akhir bulan Agustus tahun 2024 untuk Jalan Baru BSD dan Flyover BSD yang menghubungkan antara Jalan Baru BSD dengan Jalan Baru Gading Serpong, pemirsa, dan menghubungkan tol baru ya, yaitu Tol Serpong Balaraja dan Jalan Baru BSD. Nantikan update selanjutnya hanya di channel Marlinesna, dan terima kasih sudah menonton.